warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi wa zuriyatihi wa ahlihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti niatnya para ulama salafus salih. Alhamdulillah malam ini mendengar perkataan nama yang ketiga kali saya perhatikan. Apa yang akan saya sampaikan hari ini didahului oleh Allah. Itu udah tiga kali. Dulu Rokotino dibahas, akhirnya keluar. Itu udah kelebihan, berarti bicara dari hati ke hati. Bahkan yang aneh waktu merhaba kemarin ini, jadi kita melihat seseorang harus ditinjau dari sisi ihsan. Yang aneh itu hari Sabtu Haji Soman negur Kang Edi. Kang Edi kenapa nyalonong baik? Demi Allah saya tidak melihat Ama berdiri di sini. Kan Edi kan dia kan Ama hari kesenangan. Jadi tidak melihat. Tapi kalau Ama goreng santan kan, ini ya, nawan Kang Edi aing disedekeun. Jadi ada kelebihan-kelebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Nyoreta manggis tehnya. Nyoreta hilang sih. Mari sampai mana? Al-Khamisah. Al-Khamisatu lan utawi kang kaping 5 halaman 40 barisan kedua untung. Al-Khamisatu utawi kang kaping 5 ikun nail thawab, memperoleh pahala. Daya nu dibahas ku ama 3 minggu yang lalu, 4 minggu yang lalu. Nailul thawab bihududil janazi, kalawan menghadiri piro-piro jenazah. Wa yadatil mardo lan ninjoni. Ninjoni itu gak ngomong, lo bahasa Jawa ninjoni. Ninjua jelma gering. Ninjoni piro-piro wongkan gering. Wa huduril aidin idain lan hadir Idul Fitri lan Idul Adha. Maka lan iku kaya mongkono-mongkono nail sawab bihadril janais hadurul amlakati utawi nekani piro-piro akad nikah. Wada'awati lan piro-piro pangundang kafihi, maka iku tetap ing dalam hudur sawabun utawi pahala min haitsu annahu saking sekirane al-hudur min haitsu annahu saking iku setengah saking sekirane al-hudur iku idkhalu sururi ngabahagiakeun atau masukaken kebahagiaan ala qalbi muslimin ingatase atina yang muslim wa inna latihi lan mermolehesi uang bi ayyuf taha
gambar yang tadi buka ofo al-babu lawang litu'awadahu supaya nijoni in wong sopan nasu manusia awli azzirahu atawa ngalajat atau takziah sopo wong sopo nasik wong fil masoibi inda biro-biro musibah. Terus wayah na'una nawayah na'uhu lan ngucapkan selamat sopo wong kabeh sopo nasik wong alam ni'ami ingatasa biro-biro kenikmatan. Painahu maka setemen yang mengkono-mengkono si nas iku yang lalu nak berpoleh sebuah nas izalika kalau mengkono-mengkono biaftahu sawaban ing pahala wa amah hadir jum'at ilan anapan utawi hadir sholat jum'at para tidak maka orang kena orang minhu saking hudur wa hadiru jama'ati lan utai hadir sholat berjamaah bisa ini sholawati ing dalam sekekirannya bila-bila sholat aydan halimali ikulah ruh sota ora ono ruh soh iku mawujud fitar kihi ing dalam ninggal akan hudur illa likhafi dararin zahirin illa likhafi dararin angin karena takut bahaya zahirin kang nyata yukawimu kang bandingi ofo khafu dararin ma'in perkara yafutu kang fat ofo mat yin fadilah berjamaah saking fadilahi berjamaah wa yazidu lan nambahi alaihi ingata siman ayo fadilatul jamaah ayo fadilah alaihi ingata siman. Bismillahirrahmanirrahim. Masih pembahasan anggota tilu pembahasan riyadhah. Kemari salah satu tujuan riyadhah adalah untuk menghancurkan nafsu, untuk menghancurkan nafsu yaitu terutama nafsu nomor kahiji, nafsu nomor kedua. Sebab itu dijelaskan panafsu sab'un maratib. Ayat maratibun nafsi sab'ah. Jadi tingkatan nafsu ayat 7. Yang pertama nafsu ammarah anu mangabogaan 9 jenderal. Ya, jenderal anu kamari urang geus poho jenderal. Nu kadua zulmal lawamah. Nafsu lawamah. Nafsu lawamah. Nafsu lawamah aja salapan. Di mana ya nafsu lawamah? Upami nafsu amarah tempatna dina setrum, setrum dada. Nafsu lawamah wa mahalluha al-qalbu. Nafsu lawamah tempatna adalah di hati. Qalb hati. Nah, hati itu di mana tempatna? Wa huwa tahta sadyil aysar bi qadri usbu'ain. Hati itu di bawah pentil susu kiri dua jari. Di bawah pentil susu kiri dua jari. Kade pentil susu lelaki atau perawan lain pentil susu ini. Atau ke hati berarti aja di handap. Kok mau lawan pentil susu anu itu teh sama orang mana anu pake celana anak kahandap bae? Nah, itu Pakistan kan lawan. Itu ya. Jadi lainnya orang emang kudu dijelaskan. Makanya sholat itu kan orang kan Allahu Akbar ngekep iya, ngekep hati. Sebab hati itu kalibal bulu. Jadi hati itu ayat di handapan pentil susu sebelah kiri dua jari. Nah, di kolom
di kalbu Usman juru dua. Adapun bala tentaranya salaman, maaf tadi tujuh. Anu pertama, bala tentaranya salaman, urang minimal nyaho nafsu lawamah lah. Ya, nomor kahiji Allahum selalu mencaci maki ke batur. Jalma selalu mencaci maki ke batur, urang bisa baca. Asal jerok ngariung ngomongkan batur, nyaci maki batur, oh kedudukan manehna masih di nafsu lawama. Nafsu anu kudu dibunuh. Namun jalmi cerek ngomongkan batur, di jalan ngomongkan batur, mencaci maki batur, ieu ngaranna nafsu lawama. Nafsu lawama awas. Kadang anu zikir baiknya timbul nafsu lawama. Contoh, manuk anu selalu membaca zikir. Etang manuk unggal poe maca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Manuk bae zikir urang tarak. Maca selawat terus. Nah, suatu ketika ieu manuk keur ngeunah-ngeunah tengah peuting sare, aya angin gede, manehna rewas. Saking rewasna keluar ti sayangna, sayangna ka bawah hiber. Langsung nyaci maki, ya Allah ya Rabb. Mana balasanmu kepadaku? Aku kan zikir baik, ternyata engkau tidak mengindahkanku. Ya Allah, ka Allah eta manuk. Ka Allah modern mencaci maki. Apa suratan dukung jelma ka calon begitu menang teringat-ingat ka ngomongkeun. Aikir nyalon maka aing bae geus meunang mah boro-boro barang bae ulin gitu. Eta. Eta mah baheula. Ayeuna mah moal tapi beda. Moal tapi beda. Nah, sapa malaikat salawat? Ya Allah, eta manuk. Unggal poe zikir. Itu manuk kan manuk. Tibang bisa la ilaha illallah puluhan juta. Puluhan juta la ilaha illallah teh. Ya, jarwa bisa la ilaha illallah atau mimpin tahlil. Balik ke deng-deng mau berkata. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, seret. Begitu sayangnya ke bawah imbar, temaca sapoe. Malaikat, ika mana manu-manu biasa maca selawat. Dua poe temaca. Begitu katilu poe, langsung malaikat datang ke Allah. Ya Allah ya Rabb. Iman kalau biasa maca selawat ke mana apa maut innalillahi. Jeung Allah tenang, kada datang ka dieu bari maju. Bener wae. Keur ngobrol kene datang manuk bari manyun. Manyun na manuk pas kumaha ulah engah udah imam manuk pak kitu bae. Manyun gitu, monyong gitu, bahagia gitu, senyum gitu. Ditanya ku Allah punaon mane teh zikir geus diupahe Gusti kuring zikir bae maca selawat kunaon keur ngeunah-ngeunah sare dioyak-oyak sampai sayang kuring geh eueuh teuing amat Gusti tuh Allah Allah kumaha Allah hei bodoh aku tidak rela kalau ada makhlukku termasuk burung anu biasa zikir ke kuring, biasa baca sholawat dan lain sebagainya, kudu hilang nyawa dengan sia-sia. Aku tidak rela. Kenapa saya kirim angin nu gede? Sebab pada malam itu aya orai, ngintip bae orai datang geus mabara poe, hayang ngadahar maneh. Hayang ngadahar maneh cek orai sigana pelong dia lamun tukang zikir mah. Dagingna geus didahar. Oh gitu. Nah begitu orang yang disarik nyocok maka kuring anu bertindak dihudangkan angin gede sehingga maneh selamat tak haram. Oh mohon ampura Gusti. Tuh hanya tadi nama lau nyaci apa selebarannya gitu lah batur Gus darah datang THR ngomong ke bae hukuman macet ini tuh jangan sampai kau undang. Itu mesti kepilihan ngomongkan. Subhanallah akhirnya tuh
sayang mane pindah ka hiji pohon yang rindang, didinya kadaharan aya naon aya. Terima kasih ya Rob berangkat. Takalau nyaci laki. Iya tatanana aya di nafsu lawwamah. Nu kadua al hawa. Naon al hawa teh? Hayangna bersenang-senang we hirup teh. Dina ibadah naon tenang ngayang bersenang-senang we. Tadi yang tadi itu di sini senang, di sana senang, di mana-mana hidupku senang. Kan senang ya senang. Subhanallah. Al-hawa. Nah, hawa nafsu itu kamari bisa dibunuh lewat riyadhah. Dan riyadhah teh ayat di nafsu mardiyah. Jamaah geus naik riyadhah tingkatan-tingkatan hebat. Kemudian al-makr, makar. Nuka tilu, jenderal ayah di nafsu lawamah, makar, resep. Lawan makar ayah naman, ya demo lah gitu, nanti karena makar teh. Nipu, jangan saja mana, nipu teki ya makar teh. Kok makar disebut nipu? Ngomong mah agama, gitu, padahal tujuannya lain. Gitu ya, ngomong mah agama tujuan lain, makar lah. Memprovokasi batur jeung sajabana. Awas. Berarti kan unsurna nipu wa makar wa makarullah. Wallahu khairul makirin. Jadi budaya Allah lebih dahsyat. Makar. Nah, lamun jelema geus makar maka timbul jenderal anu kaopat naon? Al-ujbu, nanggap dirina paling hebat. Anggap dirinya paling hebat, batur goreng kabeh. Eta ujub. Ujub. Ayana di nafsu lawamah. Subhanallah. Nafsu lawamah. Di nafsu lawamah. Nafsu ujub lawamah. Al-ujub. Nah, sanesna ujub, maka terus ningkat. Datang jenderal anu kalima. Wal-hibah. Ngomongkeun batur. Nah, gibah, ngomongkan batur, terus. Sampai sudah gibah, war ria. Imbol ria. Nah. Kumaha lamun urang make pakaian bagus. Cek amat tadi ondangan kudu pakaian bagus. Ria apa lain? Kan tadi dibahas. Ya, iya lamun urang ondangan make pakaian anu bagus, sepatu anu bagus, jeung sajabana. Wayana kitabna rada marosotulah dibuka dina bab sejen. Nya dibuka lah dina bab sejen di dieu teh. Supaya urang nyaho anu disampaikeun ku amak. Wa wa al amal li ajrinas ar-riya wa al amal li ajrinas war-riya. Wa wa iqaul qurbah li qasdin nas. Melaksanakan kurbah ibadah likos dinas karena tujuan manusia. Fakhoroja gairul kurbah dikecualikan dari kurbah ngawon kata jamul berpakaian yang bagus. Berpakaian yang bagus kata jamul libas wanawihi falariya afihi. Tajamul memakai pakaian yang bagus ketika hari kondangan itu adalah dianjurkan. Duh, entah omongan ama ayah di dia ya. Padahal ngancur bro, kita pergi jauh. Ya, duh, jauh itu dia ke dia, beberapa kebet. Nah, tapi langsung ke panggil itu aja. Jadi dianjurkan. Mantap kan jeng Rasul, lalu kemana-mana sampai Aisyah, naros. Namun bahasa orang mah, itu dilamat si dandan. Lamun pakai pakaian goreng malaikat kelalapur. Jadi lamun kemana-mana pakai pakaian asalnya nasan malaikat kelalapur. Tuh gitu, kok malah berbeda ya? Pakaiannya lo keren. Atau penjaga, itu pakaian. Entah suka ngeria atau pakai pakaian bagus lah. Kecuali memang samping ngansar, taria itu mah. Ya, boleh di kuria itu mah sampingan sar. Diomelan bukan yang Rasul ya. Kurang diomelan, bisi ayat ini kotok, kan keseret-seret. Ya najis.
itu pakai kamis, pakai pokoknya mah anu ngalah langsar lah. Kalau abu abu itu langsar di sana kos pengantin, tapi pengantin mana pakai anu tuh pakai sholat. Itu ya. Ayah ke masjid mana? Anu seneng banget sampai ke keongan yang sederhana. Ya ayah. Jadi dianjurkan setiap orang keluar rumah berpakaian yang bagus. Bahkan ke masjidnya nggak sedalina gemuk, khusu masa khusu cina takut minda beli masjid. Ulah abu-abu ngayu ngaji tasawuf pakai samping nama lara. Lalu ditarik teplar, nah tar deket ke kosongan teh, kan ayah panggil lama. Samping aki-aki ngeper. Ade, nanti ngeper. Nah, riya wa zulmu. Kemudian anu kasebutan zulmu. 7. Zulmu. Nah, az-zulmu zalim. Subhanallah. Zalim. Nah, untuk menghindar zalim riyadhah, lamun riyadhah orang tekuat lobakeun baca Fatihah. Fatihahnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 7 kali, ihdinash shiratal mustaqim 3 kali. 7 3 walaupun Fatihahnya sekali dijamin masuk surga. Asal ayat sanana. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya 7 kali. Terus ihdinash shiratal mustaqim, ihdinash shiratal mustaqim, ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Iya sampai entah salat minimal sekali, daun arek mangkat digawe, arek mangkat dagang, membaca sekali sampai berangkat. Maka lipan bab zulmun, moal kena kapoikan. Zulmun itu zulmun itu zalim. Moal kena gelap dalam hirupna. Artinya moal kena sumpek usaha yang sejalan. Ingat dina suratul Fatihah Allah nenden 7 huruf dina suratul Fatihah. Ayat 7 huruf untuk ayat di suratul Fatihah salah satunya adalah huruf zo. Daya huruf zo dina suratul Fatihah. Cik Allah, saya tidak mau menyimpan huruf zo dina suratul Fatihah sebab zo itu adalah zulmun. Saya tidak rindu orang yang selalu membaca Fatihah hirupnya kudu gelap. Hirupnya kudu sumpah dan sejabana. Itu zulmun. Tapi kenyataan membacaan apa apa? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kalau dol diganti zol apa kata? Waladhdallin kali. Tuan-tuan membaca Fatihah cenah. Cek kiai itu membaca Fatihah usuk mal susah. Jadi kuring susah baik. Ya itu waladhdallin. Jadi zol. Ayat dan begitu. Ayat lah. Ya, insya Allah jadi dia memakai ayat. Do diganti zo. Adek, awas. Teayah huruf zo. Allah terido an macam Fatihah hirup nak kudu poek. Usaha nak kudu poek. Usaha nak kudu mentong kudu riwe. Terido dengan Allah. Tinggal ikan di nampak Fatihah. Subhanallah. Ya mumpung ayat kalimah zolim di dia. Tetap dijelaskan. Huruf zo teayah. Jadi lamun urang ngabedaan huruf zot teh aya bedaan kenyataan apa loba gitu. Bab walau zalim. Ya awas. Terus wal kizbi lamun geus zalim timbul jenderal anu kadapan bohong. Oh, sanggeusna bohong disedek-sedek jenderal anu kasabilan aya goplah. Tahu saya lupa tuh. Tahu saya lupa tuh. Lupa weh ngomongnya. Iya gini, tahu saya lupa padahal. Akhirnya apa padahal? Oh ya, lop lah. Nah iya ngarana salapan jenderal anu aya di nafsul lawamah. Salapan jenderal. Kemudian nafsu mulhamah mulai hebat. Nafsu mulhamah mulai hebat. Nafsu mulhamah ayana dina mana? Wa mahalluha ar-ruh. Nafsu mulhamah ayah dinar ruh, tempatnya dinar ruh. Ruh wahwa tahta sadil aiman bikotin usma'in. Ayah dihadapan pentil susu nukatuhu 2 jari.
taruh mulai meningkat asal amarah kurang disingkirkan lewat riyadhah, kemudian nafsu lawamah disingkirkan, timbul mulhamah, mulai bangkit mana wajunudha as-sakhawa, mulai baik hati as-sakhawa. Duh ya Allah, saya tak hatena bagus teh, pokoknya ngobrol jeung manehna, ih datang nu pendek aduh mengenah maneh mah pendek diberi anjing babari asup ka kolong balik tuh gitu. Aya nu jangkung duh maneh mah jangkung ngeunang ganti listrik teh kudu make paraje gitu. Jadi ngeunah itu awak leutik duh maneh mah awak leutik ngeunaheun pakaian semeter jadi dua. Nulin tuh alhamdulillah mantep ke mana-mana lagi jadi bos baik dua poin terdahar tetep banget tekan tempok. Jadi di sisi baik kena terus, di sisi baik kena karena as-sakhawah itu berehan hati lewat hati yang baik, kemudian timbul omongan yang baik.